Hai guys, di video kali ini aku mau share apa yang aku dapetin dari buka box Tangerine Bear. Jadi sampai tanggal 23 Februari kita bisa mancing pakai lemon seed, dapetin lemon tangerine dan nanti tuker sama gift box. Nah, hadiahnya tuh kayak gini listnya. Jadi dari list hadiah ini yang aku mau itu aku mau Talent Whips karena aku masih mau coba Evo Galan Fox. Dan yang lumayan lucu lagi itu kita bisa dapetin yang ini, Red Ribbon Kitsune Costume. Jadi ini bentuknya lucu banget, kayak gini, kayak Kitsune. Dan statusnya ada damage decrease-nya 12% sama damage increase-nya tuh 5%. Sayangnya kostum ini tuh nggak bisa di-trade, jadi kalau kalian dapet di karakter yang itu nggak bisa dipindahin ke karakter yang lainnya. Oke, yuk kita tuker aja dulu. Dan kita buka sama-sama ya. Oke, di sini aku udah kumpulin 4 stack dan aku mancingnya dari awal event sampai sekarang pakai golden fish hook. Soalnya waktu awal-awal mancing tanpa golden fish hook itu ditinggal seharian itu nggak bisa tuker satu box. Jadi biar cepat pakai golden fish hook. Dan kita ngomong sama NPC yang Tangerine Bear ini di Elim. Oke, kita tuker aja yuk. Oke, I have collected lemon tangerines. Yes. Oke, kita tuker dulu semuanya. Aku udah nonton beberapa video buka lemon tangerines dan cerita dari teman-teman itu mereka dapatnya kurang bagus gitu, jadi chance untuk dapetin petnya tuh kecil banget. Jadi kita coba dulu yuk, apakah betul, apakah masih sama. Jadi ini udah aku tuker, dapat 2 stack dan lebih 1, jadi totalnya ada 8, 8, 16, 17. Kita buka. Langsung buka aja. Oke, aku mau bukanya di Jade. Oke. Oke guys, kita buka langsung. Aku buka ya. Oke guys, ini udah aku buka semua. Oke, kita lihat yuk bareng-bareng isinya apa aja. Ups, salah pencet. Oke, kita buka kotak pertama. Ya, dapetnya Piagra. Money back 1 juta. Jadi guys, di forum kan bilangnya 100k. Tapi sebenarnya tuh 1 juta. Jadi lumayan lah. Oke, Piagra lagi. Pink Diamond. Set pit giftbox. Giftbox lagi. Duit lagi. Piagra. Piagra lagi. Piagra. Duit. Piagra lagi. Giftbox lagi. Piagra lagi. Duit. Duit. Piagra. Duit lagi. Oke guys, jadi dari 17 box dapatnya 5 money bag, pink diamond, sama Piagra 8 dan giftbox. Oke, kita buka dulu giftboxnya. Dapatnya Benny, Warrior Momo, Black Vampire Bat. Oke guys, jadi dari 17 box ini dapat water drop diamond aja nggak ada. Oke, aku masih punya box yang lain. Yuk kita coba buka aja. Oke guys, jadi aku masih punya 4 stack sama lebih 6.
kita coba tukerin lagi. Apakah hasilnya lebih bagus dari yang pertama? Oke, kita tuker dulu. Jadi hasil yang pertama itu sedih banget, guys. Aku nggak dapet pet fly satupun dan nggak dapet tail sweep yang aku mau. Oke, kita tuker. Sebenarnya dengar cerita dari teman yang udah buka, dia bilang ini isinya sampah. Cuman tetap aja penasaran. Mau cobain sendiri. Siapa tahu kita beruntung. Oke, tukar dulu sampai habis lemon seed-nya. Oke. Jadi Jadi kali ini aku masih kurang satu. Gak bisa tukerin dua stack. Jadi kita buka dan kita langsung lihat aja isinya. Gak usah dibuka langsung semuanya. Oke, dapet gift box. Dapet duit. Dapet Viagra. Ayo. Viagra lagi. Dapet duit. Dapet Viagra. Dapet Viagra. Guys, ini sedih banget, guys. Dapet Viagra. Oke, ini dapat total drop diamond 5 juta. Oke, ini lumayan. Viagra. Gift box. Dapet duit. Gift box. Dapet Viagra lagi. Guys, aku udah kumpulin hampir sekitar 4 stack dan gak ada satupun tailed whips yang aku dapet. Oke, box yang Pia dapetnya Warrior Pia. Dapet Eagle. Oke, ini rare. Mungkin bisa jadi Phoenix. Mungkin. Dapet Warrior Momo. Oke, guys. Ini emang sedih sih. Dan kesal. Kita aja lagi yuk buka box yang lain. Oke, guys. Jadi aku masih punya 4 stack lagi dan kita tukerin dulu. Jadi kita udah tukerin 4 stack box gift box-nya, tapi belum ada satupun dapat tailed whips yang aku mau. Jadi, guys. Aku pengen banget dapat tailed whips karena aku mau evo galan fog lagi. Jadi kalau kalian udah lihat video aku yang sebelumnya, aku udah evo 2 kali satu inventory Galen Fox. Dan aku masih penasaran dengan cara-cara evo, siapa tahu kita bisa dapat lebih dari satu Fly Kitsune. Jadi ini aku tukar dulu. Tukar lagi. Tukar sampai habis. Jadi guys, at least dapat fly Phoenix atau fly dragon juga udah oke lah ya. Oke. Jadi aku bisa dapat 2 stack. Jadi kita masuk ke gereja yuk untuk buka 2 stack ini. Ini 2 stack terakhir yang aku punya. Jadi total aku udah buka 2 stack kali 2 dan belum ada satupun dapat tailed whips. Oke, ini kita buka satu-satu lagi aja. Kita langsung buka in diamond. Set gift box. Gift box lagi. Duit. Duit lagi. Heaven egg. Oke, ini dapat egg yang pertama aku, tapi bukan yang aku mau. Dapat pink diamond. Oke, guys, tunggu bentar ya. Ini sedih banget soalnya. Oke, buka lagi. Dapat duit lagi. Gift box lagi. Pengalaman aku sih gift box-nya kurang bagus ya, karena cuma sampai dapat yang stage keempat. Oke, buka lagi. Viagra.
Water drop diamond, lumayan. Hydra lagi. Guys, maunya teletwips, guys. Hydra. Oke, yang ini game master Piagra. Yang ini Piagra. Bipok lagi. Oke, ini yang terakhir. Dari yang aku punya. Jadi kalau nggak dapat, aku udah buka 6 stack dan nggak ada satupun dapat teletwips. Piagra. Oke guys, kita buka dulu yang giftbox yang ini. Sunflower. Warrior Benny. Pretty Benny. Knight Pia. Oke. Oke guys, jadi gak ada satupun dapat Toilet Whips ataupun Pet Fly, apalagi kostum. Jadi sedih banget guys, ini eventnya menyedihkan. Dan sebenarnya aku udah denger sih ceritanya, kalau pada dapatnya itu jelek-jelek, tapi tetap aja. Karena aku pengen dapat Toilet Whips-nya, tetap mencoba, tetap berusaha. Tapi ternyata buka 6 stack juga gak dapat. Jadi untuk dapetin part yang fly atau at least yang seed ini sampai yang heaven egg aja itu pun susah. Jadi kesimpulannya guys, kayaknya aku udah gak mau mancing lagi deh. Oke, itu aja. Thank you for watching. Kalau kalian berkenan, boleh subscribe sama like video aku. Thank you, bye-bye.